Jadi hari ini aku akan berbuka puasa di rumah aku sendiri. Dan ini adalah menu-menu untuk berbuka. Sangat pedas sekali ya ternyata ya berbukanya, sama sambel. Terus aku juga tadi bikin mie. Ini mie-nya ini kayaknya kebanyakan kuah ya. Tapi emang sengaja aku kasih kuah yang banyak karena aku lagi pengen banget nih yang seger-seger. Terus ini gorengan. Ini tadi aku beli, tapi minta dibeliin sama mami gorengannya. Terus minumnya biasa ya, air putih, karena aku juga nggak begitu suka teh, teh manis atau es teh gitu nggak terlalu suka ya. Terus ini aku belum ngambil nasi. Saatnya makan. Jadi di sini ada capcay sama nasi goreng. Jadi ini malam minggu aku beli es campur original. Ini udah separuh ya karena udah habis. Terus ini juga. Terus aku juga gak lupa nih pesen jagung serut. Nah jagung serut ini udah hampir setengah. Aku pesennya itu rasa susu sama super pedas. Jadi di mix gitu. Terus sama rujak deh. Jadi ini ada oleh-oleh dari Ponorogo. Ada banyak banget tuh. Sampai di ujung-ujung sana. Terus balik lagi ke sini. Jadi ini satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama ini ada sate Ponorogo. Oh, kayak gini bentuknya. Terus ini ada bumbunya dari si sate. Terus ada lontong. Disitu ada roti, ada ayam, terus ini pisang raja, pisang ambon, semangka, terus ini buah-buahan. Kita masuk ke kardusnya. Jadi di kardusnya ini ada apa aja? Tuh, ada jenang, jenangnya juga asli dari Ponorogo. Terus jenang lagi, jenang kentang, namanya jenang kentang. Ini jenang coklat kurma. Ini jenang pisang. Macam-macam ya. Terus ini ada kopi. Kopi juga. Kopi. Ada jenang mangga juga. Itu banyak banget.